Judul firman Tuhan hari ini uh, Tuhan mendahului kita. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan itu maha hadir, jadi kalau dia sudah mendahului kita bukannya berarti kita ditinggal. Hebatnya Tuhan adalah Tuhan mendahului kita, berarti Tuhan sudah ada di masa depan kita dan juga Tuhan ada di dalam kita. Jadi dia sudah menyiapkan hari esok, besok hari Minggu, kita punya rencana mungkin mau ke gereja dan lain sebagainya, Tuhan sudah ada di sana menyiapkan yang terindah bagi kita semua. Ulangan 31 ayat 8 sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah apa? patah hati. Tuhan sudah ada di masa depan kita. Itu prinsipnya harus begitu, harus mengerti dulu. Kalau kita tahu itu, berarti kita bangun pagi harusnya tersenyum. Karena kita tahu Tuhan sudah ada di masa depan kita. Tuhan sudah menyiapkan yang terindah bagi saya karena Tuhan tidak bisa dibatasi sama waktu. Ya, kita dibatasi sama waktu, Tuhan nggak bisa dibatasi waktu. Tuhan selalu he goes before you, selalu ada di depan kita. Perhatikan reaksi jangan sampai menentukan respon. Saya sakit nih, kena kanker darah. Di awal istri saya bilang gini, kenapa sih Tuhan? Kan dia udah melayani Tuhan. Kenapa dia bisa kena kanker darah? Itu reaksi. It's okay. Kemudian kita saling ingetin, udah ya jangan doa kayak begitu. Nggak boleh ngomong kayak begitu. Yuk kita ngucap syukur aja. Karena Tuhan baik, karena penyakit bukan dari Tuhan. Reaksi normal lah, tetapi jangan sampai reaksi itu jadi respon, karena respon adalah sesuatu yang udah kita pikirin. Reaksi banyak orang bisa kaget, banyak orang bisa akhirnya cemberut, banyak orang bisa komplain, banyak orang bisa melakukan segala macam, jangan sampai reaksi jadi respon. Jangan mikirin harta, jabatan, status, ketenaran, uang yang ada di tangan juga, Tuhan gak pernah janjian kayak begitu. Itu semuanya sekunder. Itu sesuatu yang ditambah-tambahkan sama Tuhan. Bukan, bukan itu. Kalau lagi berhadapan sama masalah, pastikan yang terlebih dahulu berubah bukan masalahnya tapi diri saya yang berubah. Diri saudara yang berubah. Itu harta terpendam loh. Itu kekayaan yang tersembunyi loh. Elia diubahkan Tuhan, janda itu diubahkan Tuhan. Mereka melihat perkara besar terjadi di depan mereka karena mereka tahu Tuhan ada di depan saya. Ada orang kemudian bilang begini. Ya Pak, Tuhan sudah mendahului saya. Tapi ya Pak, saya nggak dapat kesempatan itu, orang itu udah dapat duluan pekerjaannya. Padahal saya pengen banget loh Pak. Pak, saya ya pengen banget loh punya kesempatan itu, tapi dia udah udah duluin saya Pak. Saya nggak dapat kesempatan itu. Saya mau beritahu ini kepada Bapak Ibu. Tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup mendahului Tuhan. Kalau sudah genap waktunya, semua rancangan indahnya akan digenapi dalam hidupmu. Kalau ada pintu tertutup, kalau ada penundaan, kalau ada seolah-olah sepertinya orang yang dapat kesempatan bukan kita, itu berarti belum genap waktunya. Jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain.